kemudian takbir ihram, siapa takbir ihram itu disiplin kita akan ada tujukan takbir kan. Mestinya tak masuk dengan takbir ihram kan. So tujuh kali takbir. So selepas takbir apa ni masih di antara takbir-takbir itu kan, kita baca subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. So last takbir, maksudnya takbir tujuh tu itu tak payah bijalah, tak kasih tiang lagi lah. Sebab kita imam akan bila baca surah Al-Fatihah dan juga ayat Al-Quran untuk Allah. Okey, kemudian dah ingat semua sejuk apa semua tu, naik balik dan takbir sekolah tu tak kira. Dan lepas tu baru kira pula, lepas tu lima kali lima kali takbir, tak campur dengan takbir sekolah kita bangun tu. So okey, lima kali macam biasa lah, yang tadi tu juga macam subhanallah, alhamdulillah. Dan takbir yang kelima tu yang tak ada macam ada lah sempat tu. Okey, so sempat tu kita akan terima lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lahu, wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi sayyidina Muhammad khatamil anbiya والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعة لعلكم ترحمون. مسلمين yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Bersamalah kita menjaga diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang membawa perkara yang menimbulkan kemurkaan Allah Taala, bahkan seterusnya mengundang musibah dan bala bencana. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk ibadah di Idul Adha. Muslimin yang dirahmati Allah, Idul Adha ialah hari raya yang amat penting dalam Islam. Walaupun kita sedang menghadapi badai COVID-19, syiar Idul Adha adalah terus dipelihara. Janganlah pula disebabkan wabak ini kita menghilangkan keagungan Idul Adha. Idul Adha mengajar kita erti pengorbanan kepada manusia yang memerlukan bantuan. Mereka amat mengharapkan keprihatinan daripada kita bagi menyedari kelangsungan hidup dalam masa sukar sekarang. Hakikatnya, hari raya ialah hari kita berkongsi kegembiraan, kasih sayang belas ihsan sesama umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, siapa yang menyelesaikan sebahagian kesulitan daripada pelbagai kesulitan seorang, nescaya Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat.
Siapa yang memudahkan orang yang sedang menghadapi kesusahan, nescaya Allah Ta'ala memudahkan baginya kesusahan di dunia dan akhirat. Kita seharusnya menyambut hari raya kali ini dengan mempersiapkan diri kita untuk berkongsi dengan orang lain. Hal ini juga merupakan amalan dan ibadat yang perlu disuburkan dan sebarkan bagi mencapai ketakwaan dan bukti kecintaan kepada Tuhan. Kita boleh merayakan Aidiladha ini dengan melaksanakan amalan tolong-menolong, meringankan beban dan menghilangkan kesedihan saudara-saudara kita yang memerlukan, seterusnya menyumbangkan sebahagian harta kita, terutamanya pada musim pandemik COVID-19 ini. Muslimin yang dirahmati Allah, ihsan bermaksud beribadat kepada Allah dengan menyedari bahawa seseorang itu berhadapan dengan Allah yang sentiasa melihatnya. Sesuai dengan tahapnya sebagai ibadah yang tertinggi, sifat ihsan amat diperlukan oleh orang yang menginfakkan hartanya. Sifat ihsan dijelaskan oleh Al-Quran untuk menggalakkan keprihatinan sesama insan. Hal ini disebabkan Allah tetap bersama golongan mukminin, muhsinin dan muttaqin. Perkara ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 272, maksudnya وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Yang bermaksud, dan apapun harta yang kamu infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kamu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan untuk mencari redha Allah. Apa juga harta yang kamu infakkan, nescaya akan diberikan pahala yang penuh dan kamu sedikit pun tidak akan dirugikan. Muslimin yang dirahmati Allah, banyak golongan yang dijejaskan oleh wabak COVID-19. Marilah kita melakukan muhasabah bahawa musibah dan kesulitan yang menimpa diri kita ini mungkin jauh lebih kecil berbanding ujian yang menimpa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS beserta keluarga mereka. Demikian juga musibah yang melanda saudara kita di negara lain seperti peperangan, penindasan dan kepayahan dalam kehidupan, semuanya lebih ringan berbanding ujian yang diterima oleh Anbiya dan Rasul. Oleh itu, marilah kita mensyukuri Allah atas segala nikmat yang dianugerahkannya. Teruslah berbakti kepada insan yang membantu dengan membantu meringankan beban. Mudah-mudahan rahmat Allah sentiasa memayungi kita. Mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran sebagai pedoman. Tiga pengajaran yang boleh diambil daripada isi khutbah ini. Yang pertama, pengorbanan yang dilakukan dengan cara menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan merupakan sebahagian ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, sesuai dengan tahapnya sebagai ibadah yang tertinggi, sifat ihsan amat diperlukan oleh orang yang menginfakkan hartanya. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa membantu meringankan beban saudaranya bakal memperolehi keuntungan di dunia dan akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita bermuhasabah dengan apa yang sedang berlaku pada saat ini. Teruskan berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang sentiasa berkeluh kesah, sedangkan telah banyak nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Khatib berpesan kepada diri dan merayu kepada semua lapisan masyarakat, patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Semoga usaha yang kita lakukan ini mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mampu menghindarkan penularan wabak yang melanda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin nawaya najat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullah, usikum wa iyya ya bittaqwallah faqad faza almuttaqun. Hadirin yang berbahagia, dalam usaha kita memutuskan rantai COVID-19 ini, setiap individu diminta terus bersiplin
dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, khususnya dalam menghadkan bilangan jumaat solat yang dibenarkan di masjid dan surau. Solatlah secara berjumaat bersama-sama ahli keluarga masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marud wal marud wash syada ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabatil jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ihsani wa iwa izil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'd ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير. سكين. Bila keadaan dia tak lawa balik pun. Dia boleh buat bisnes ni ada sini. Buat tak sampai perfect pun boleh buat bisnes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jom mana nak? Ya, makan. Tolong tik. Eh, kat sini lah. Tak nampak lagi. Terakhir anjang ke sini mama apa? Apa? Dan apa itu? Ha? Ha, saya
itu jadi tip juga untuk awak juga. Okey, abang mungkin masuk. Selamat. Semalam juga Yeah, boy. Yeah.